Selamat malam guys. Ini macet. Macet. Ya tol Jagorawi macet. Jam 10:30 malam. Nah, ini realita hidup di Jakarta ya. Jam 22:33. Luar biasa ya. Hampir jam 11 ya, tengah malam ya. Tapi masih macet kondisinya. Tuh kita buka suaranya. Ya. Biar menikmati yang lagi di daerah pengen ke Jakarta. Ya. Welcome to Jakarta. Ya. Ini saya di lajur 2 ya. Di lajur 2. 1 2 3 4 5 ada 5 lajur Jagorawi ini. Ya. Suasananya biar dapat ya, tanpa musik. Tanpa terputus. Ya, kita coba nih ya. Paling jatuh handphonenya ke itu yang saya betulin lagi. Ya. Teman-teman. Jadi hidup di Jakarta ini harus bisa menikmati ya, enjoy. Ya, ini tengah malam. Kalau saya biasanya di tempat di kampung gitu ya, di desa, wow udah tidur nyenyak. Tapi ini di Jakarta ya jam 10:30 malam hari Jumat nih. 1 Desember 2023 ya. Kecepatan 10 ya. 10 km/jam. Nah, jalurnya menyempit. Kita agak geser ke jalur 2. Jalurnya menyempit 1, jadi pindah dari jalur 1 ke pindah ke jalur 2. Ya. Padat merayap ya. Ini pasti lebih sore tadi sekitar jam 7-8 ya. Nah, lebih parah. Ini tengah malam aja begini ya, karena juga mungkin besok weekend ya. Besok hari Sabtu. Ya. Harus sabar. Kondisi mobil prima, wajib ya. Tahan emosi. Belum kalau ada rombongan pejabat lewat ya, minta jalan ya. Kita sebagai warga negara yang baik ya, ya apa salahnya ngalah sih ya. Ya. Kita enjoy aja. Santai. Ya. Padat merayap ya, teman-teman. Tol Jagorawi. Ya. Di Cilitan ya. Cilitan ya. Hal yang biasa ya, ketemu rombongan pejabat. Sampai aja. Teman-teman kita enjoy safety ya. Tetap santun di jalan. Ya ini kita ada di mana ya? Kilometernya ketutupan tadi. Ya. Ya. Nah. Syukuri apa yang ada. Ya. Tol Jagorawi ya. Di depan pada ya rebutan jalur antara pejabat dan rakyat biasa. Ya. Oke. Ini kilometer 2 menuju ke arah Tol Jagorawi ini baru sampai Cililitan Jagorawi, nanti kita keluar
di Cibubur. Kita keluar Cibubur. Ya. Kita keluar di Cibubur, teman-teman ya. Oke. Enggak apa-apa jatuh handphonenya, videonya enggak putus. Inilah para pekerja yang baru pulang kerja, cari nafkah untuk keluarganya. Luar biasa ya. Di tengah tol, jalan bebas hambatan ya. Sekarang jam 22.39. Berbagai macam jenis mobil ada semua. Nikmati ya perjalanan ini. Bogor Ciawi gunakan lajur kanan. Udah mulai agak lancar nih ya. Kecepatan di 35 km. Di depan ada hambatan lagi ya. Pada hambatan ya. Biasanya kalau enggak macet ya, Cililitan ke Cibubur itu kalau gak macet ya cuman 10 menit ya. 10 menit santai. Kondisinya ramai padat, jadi kita harus waspada, tahan emosi ya. Nah itu yang TMII Pondok Gede Kramat Jati ambil kiri, kita arah lingkar luar ya, Jakarta Cikampek, Jakarta Serpong tuh ada keterangannya. Kita terus si terus ya. Ada layar big layar ya. Cibubur 22 menit merah. Ya, kelihatan enggak saya? Karena kamera belum kelihatan. Ada big screen tuh. Big screen ya. Menunjukkan yang merah macet, hijau lancar. Tuh Cibubur 22 menit ya. Kita jalani saja. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Ya. Yang sebelah kiri agak lancar. Saya di jalur 2. Kecepatan stabil ya. 40-50. Di depan macet lagi ya, karena ada jalur masuk dari mana, arah lingkar luar tuh di atasnya ada jembatan ya, itu dia masuk lingkar luar. Kalau kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi, nyetir tuh jadi nggak capek ya teman-teman. Ya, kecuali bawa mobil sport ya, harus jangan macet malah kalau mobil sport, karena butuh angin yang kuat untuk mendinginkan mesin. Macet lagi. Jadi sudah ada lumayan ya, 40-50 km per jam. Ini jadi berapa ini? Di bawah 10.
10. Ini tanpa putus. Tengah malam ya, mau mendekati jam 11. Luar biasa masyarakat Jakarta ya, khususnya DKI. Rumahnya pada di Cibubur, kerja di Jakarta. Nanti kita review juga ya, pakai jalur motor, gimana rasanya. Kecepatan di 15 ya, gigi 2, 15. Relax. Sambil minum air putih. Luar biasa ini macetnya nih. Jangan lupa teman-teman kalau jalan tol, saldo e-tolnya pastikan cukup. Jangan sampai menyusahkan diri kita sendiri. Karena ada juga orang yang gak mau minjemin ya, walaupun kita ganti duit ya. Karena juga mungkin juga mepet tolnya, mereka mau pergi jauh gitu kan. Udah diperhitungkan. Kita ambil positifnya aja. Ingat, kenapa kok gak mau pinjemin entolnya gitu ya, karena udah diukur gitu. Oh ini mau pergi ke puncak habis tol segini gitu. Jadi kita tidak boleh negative thinking, harus selalu positive thinking ya. Nyetir itu ya harus enjoy. Ini kalau nyetir pindah-pindah jalur capek ya. Capek nyusahi orang. Jadi nyetir tuh santai, ikuti alur ya. Kamu mau ada di kecepatan berapa gitu. Ya kan? Lambat, pelan, agak cepet, cepet, full nyalip ya, paling kanan. Nah, itu. Saya udah diajari nyetir ayah saya dari kecil. Pengalaman juga nabrak mobil, jatuhin mobil juga pernah. Ya. Makanya sekarang enggak berani ngebut ya. Maksimal 100. Maksimal. Nah, di TMI ini ada stasiun itu tuh. Kereta atas, kereta gantung ya di atas stasiun, tapi suasananya macet nih. Tuh keretanya stasiun, di stasiun TMI monorel MRT. Asik ya macetnya ya, enjoy ya. Live di Tol Jagorawi kilometer 5 jam 22.48.
dengan kecepatan 5 km per jam. Jarak sering tabrakan beruntun di tol. Jam 22.51. 22.51 guys. Kondisi macet.
Aduh, ngantuk banget ya. Thank you.